Media. 안녕하세요. 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 It's time 깜짝이야 코리아. 깜짝이야 코리아. 안녕하세요. 안녕 황도. Ada kabar baru nih dari Trainee Playlist Entertainment sekaligus ex-member boy group 101 dan aktif juga bareng boy group New Us. Nah, baru aja sukses menggelar mini konser bertajuk Hwang Min Hyun Mini Concert bertajuk Unveil in Jakarta di dekat Casablanca Hall, Jakarta. Nah, ini udah jadi kota ketiga yang disambangi sama Min Hyun. Sebelumnya, dia buat acara serupa di Seoul 4 Agustus dan Taipei pada 12 Agustus. Dari namanya, pasti udah nggak asing ya. Apalagi buat Wonderbal dan Love. Lewat konsernya ini, jadi penampilan pertamanya sebagai solois dan tentunya langsung disambut hangat dan meriah sama para fans. Hwang Min Hyun ngebuka konsernya dengan ngebawain lagu utama dari album solo perdananya berjudul Truth or Lie yang dirilis pada 2023 lalu, Hide and Sigh dan Honest. Nggak ketinggalan juga, di performnya ini, Min Hyun nyanyiin beberapa lagu balad. Ada Earporn, Romantic Sizer, So Beautiful, dan Tree yang merupakan os dari drama Alchemy of Souls, Light and Shadow. Gak cuma nyanyi, di mini konsernya ini, Hwang Min Hyun juga ngelakuin game bareng-bareng di atas panggung. Kayak ngedance, ngelanjutin lirik lagu, sama niruin juga adegan dalam drama yang pernah dimaininnya. Hayo, siapa nih yang kangen comebacknya di layar kaca? Nah, yang super ikonik, dia juga recreate dance dari lagu Becha dari Baekhyun dan juga Super Psy, New Jeans. Usai nyanyiin beberapa lagu terakhir, sebelum sesi foto, Hwang Do Indonesia kasih surprise berupa video fan project dan nyanyiin lagu selamat ulang tahun ditambah kue tart buat Hyunmin. Dia juga nyampein kalau keberadaan Hwang Do yang selama ini udah nguatin dia. Pokoknya deep banget. Nah, buat kamu nih yang kangen sama Hyunmin di layar kaca, bisa nonton drakornya berjudul My Lovely Liar yang lagi ongoing ya. Aku Anyes pamit. Jangan lupa nonton videonya Kamjagia Korea Watch On di YouTube Video by KG Media.